Silakan Yang Mohamad, Puan Hajar Khairiyah binti Mohamad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Pertamanya, saya menyambut baik usaha kerajaan mewujudkan seksyen baru 10B iaitu berkait dengan harga terangkum ini yang memastikan ketelusan dan penyeragaman pempamiran harga akhir barangan atau perkhidmatan kepada para pengguna. Dan cuma saya ingin mengulangi kembali dan menyatakan persetujuan saya dengan apa yang telah disarankan oleh YB Senator Chandra Mohan berkait dengan di samping harga terangkum ini perlu adanya breakdown kepada harga ini. Ini adalah bagi memastikan kesedaran ataupun celik kepenggunaan di kalangan pembeli. Di sebalik ketulusan daripada harga, mereka juga perlu disedarkan tentang apa sebenarnya yang mereka bayar. Yang pertama. Yang kedua, di samping itu terdapat beberapa masalah lain berhubung dengan pempamiran harga barang oleh para penjual yang menimbulkan kekeliruan kepada para pengguna. Saya kira pihak kementerian seharusnya mengambil berat memantau bagi memastikan kekeliruan, beberapa situasi kekeliruan yang akan saya sebut ini dipantau dan diambil tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya. Pertama, daripada sudut mempamerkan harga barang, terdapat situasi di mana peniaga mempamerkan harga barang. Terdapat dua grade barang yang berbeza yang dipamerkan oleh penjual dengan harga yang berlainan. Sebagai contoh, barang grade A dengan kuantiti yang banyak diletakkan bersebelahan barang grade B dengan kuantiti yang sedikit. Tetapi harga barang grade A ditulis dengan huruf saiz kecil, sedangkan harga barang grade B ditulis dengan saiz huruf yang besar. Ini menyebabkan pengguna keliru. Dari jauh, pengguna memahami bahawasanya harga barang grade A tersebut adalah terpakai bagi harga murah yang dipamerkan sebenarnya untuk grade B. Jadi atas kekeliruan tersebut, pengguna telah membeli barang tersebut dengan expectation harganya adalah harga grade B. Memang ini adalah kekeliruan pengguna, tetapi daripada sudut pameran itu memang menimbulkan kekeliruan yang saya kira perlu diberi tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya. Yang kedua, antaranya ialah harga yang dipamer dirak-rak menggunakan saiz font yang kecil menyebabkan kesukaran pengguna membaca maklumat harga yang dipamerkan. Penggunaan saiz font yang besar dan sesuai untuk mempamerkan harga barang adalah sangat penting bagi memudahkan pengguna meneliti harga barang dan tidak mengambil mudah berkait harga barang yang dikenakan. Jadi setiap kali kita ke pasar-pasar raya, apabila kita ingin cuba untuk meneliti berkait dengan harga barang, apabila keadaan untuk membaca itu agak sukar, jadi pengguna akan mengambil mudah dan menyebabkan mereka tidak alert dan membayar tak kira berapa harganya. Jadi saya mohon perkara ini walaupun kelihatannya kecil tapi mempunyai efek yang sangat besar kepada pengguna keseluruhannya. Yang ketiga, harga barang dirak-rak juga kadang-kadang tidak sama dengan barang yang dipamerkan. Kemungkinan tanda harga dirak adalah untuk barang yang telah lama habis dan ia tidak dikemas kini. Ini juga menimbulkan kekeliruan kepada pengguna. Dan situasi yang keempat, harga diskaun yang bertempoh. Seperti kita dapat lihat di pasaraya menulis diskaun
10% daripada 10 hingga 11 Ogos. Tetapi pada 12 Ogos, harga tersebut masih lagi dipamerkan dan ini juga memberi kesan kekeliruan kepada pengguna yang menimbulkan silap faham kepada pengguna yang akhirnya pengguna menanggung risikonya. Jadi situasi yang saya senaraikan tadi merupakan antara tindakan pempameran harga barang oleh penjual secara sengaja atau tidak sengaja telah mengelirukan dan menyelewengkan maklumat harga kepada pengguna, menyebabkan pengguna teraniaya secara sedar ataupun tidak. Sehubungan itu, selain mewujudkan kesedaran pengguna, ketegasan penguatkuasaan dan kerajaan dalam hal ini sangat diperlukan. Dan yang terakhir, berkait dengan penguatkuasaan dan pemantauan. Kita yakin perundangan yang digubal di samping akta, peraturan-peraturan dan garis panduan dan sebagainya, ia sebenarnya sudah hampir lengkap. Tetapi di mana-mana kementerian dan jabatan sekalipun, isunya adalah penguatkuasaan. Dan saya yakin di pihak kementerian kepenggunaan ini juga, masalah yang besar dihadapi adalah penguatkuasaan dan sumber manusia untuk penguatkuasaan. Salah satu pihak yang turut bertanggungjawab di pasar-pasar, terutamanya pasar-pasar basah, yang melesenkannya adalah pihak berkuasa tempatan. Dan pihak berkuasa tempatan sendiri mempunyai pengawas-pengawas yang saya yakin mereka selalu memantau dan mereka ini dekat dengan aktiviti penjualan. Jadi sebelum ini saya telah pun mencadangkan dan saya turut menyarankan agar operasi bersepadu, operasi bersama penguatkuasaan harga barang sentiasa dibuat secara bersama dengan anggota-anggota penguatkuasaan di PBT yang turut saya rasa melalui undang-undang kecil pasarnya turut ada kuasa untuk memantau harga barang. Tapi daripada sudut bidang kuasa tugas, saya tidak pasti setakat mana ianya diselaraskan. Tetapi pengawas di pasar-pasar ini sebenarnya antaranya berperanan untuk melihat dan memantau aktiviti-aktiviti peniaga di pasar-pasar. Jadi tenaga-tenaga ini perlu dioptimiskan. Jadi bukan setakat perkara ini di maknanya penguatkuasaannya disentralisekan khusus kepada pihak Kementerian Kepenggunaan sahaja, tetapi pihak-pihak lain yang berada di lokasi turut dioptimiskan penggunaannya. Jadi saya rasa setakat itu sahaja dan ini adalah isu yang sangat rapat dengan rakyat. Isu yang sangat rapat dengan rakyat. Jadi saya mohon semua yang terlibat dengan isu ini, kenaikan harga barang, semuanya mengambil peranan yang terbaik untuk memastikan terbaik untuk rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Mohamad. Alih-alih Yang Mohamad, kita ada lagi tiga rang undang-undang untuk diluluskan pada hari ini. So, saya nak singkatkan masa kepada 3 minit. Tolong. Yang Mohamad Tuan Aknan Etok, silakan. Terima kasih, Mohamad Datuk Seri Yang Pertua. Jadi saya nak ringkaskanlah sebab apa yang mukadimah tu dah kita panjang dah. Saya terus pada isu Yang Mohamad Menteri. Pertama sekali tadi kawan-kawan kita cakap tentang kenaikan harga. Saya nak cakap dari segi aspek yang sebaliknya, itu penurunan harga. Harga bukan barang pengguna tapi barangan komoditi yang dijual oleh pekebun-kebun kita. Kerana kita dapati bahawa sementara kita melindungi pengguna yang beli barang, mungkin juga kita perlu, kementerian perlu lihatkan macam mana kita nak membantu melindungi hak penjual getah, penjual sawit dan sebagainya. Kerana saya dapati penjual ini, pembeli ini tidak mempamerkan harga. Jadi penjual ini terpaksa bawa produk tersebut kepada pembeli, kemudian dia menetapkan harga. Jadi kalau di supermarket kita, pengguna boleh tengok harga berapa harga produk tersebut, mungkin penjual juga boleh mendapat kemudahan sedemikian. Jadi dia boleh pilih ke syarikat mana ataupun pembeli mana yang dia boleh
jual produk tersebut. Yang kedua ialah tentang isu timbang sukat. Penjual getah ataupun penjual sawit ini terdedah kepada orang kata manipulasi oleh pembeli. Terutama dari segi mesin timbangnya, kita tak pasti berapa kerap mesin tersebut di-calibrate. Kemudian dari segi potongan-potongan tu, itu saya tak nak sebutlah, terlalu subjektif. Tapi kalau kementerian boleh pastikan bahawa mesin yang digunakan untuk menimbang bahan-bahan komoditi ini di-calibrate mengikut jadual, dan sekiranya kalibrasi tidak dibuat dengan baik, mungkin denda yang setimpal dikenakan untuk mengelak daripada mereka terus menggunakan mesin timbang ini untuk menginiaya penjual-penjual produk-produk komoditi ini. Saya harap pihak kementerian dapat melihat perkara ini. Jadi saya tidak mahu memanjang-manjangkan cerita. Dengan itu saya ingin menyokong pindahan ini. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mohamad. Yang Mohamad, Datuk.